Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dulurku pencinta elektronika dimanapun sampean anda berada. Salam jumpa kembali bersama Dirga Electro Channel, channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis menservis elektronika dan lain-lain. Dikasih rokok lur sama yang punya. Jadi kemarin kita membahas penggantian EPUB pada kulkas Panasonic ya lur, kulkas Panasonic. Dan sekarang nih ada apa ya nih, speaker Bluetooth mic. Katanya hidup tapi nggak bersuara. Kita coba ya lur ya. Nih sudah saya culekan. Ini ada kabel AC-nya, ada untuk port chargingnya, ini pakai adaptor ya lur. Ini inputnya power. Coba kita off dulu powernya. Kita colokin ya lur. Nah ini colokannya lur, kita colokan. Nah sudah dicolok, kita power. Nah ini ada indikator sudah hidup, terus kita hidupin ya lur. Ini powernya ini. Nah kayak gini ya lur ya. Tuh high. Kita coba pakai ini aja ya lur. Nah ini ngitung. Nah tuh USB player ya. Udah berjalan lur, tapi suaranya nggak ada. Volume tuh 13, 14, 15. Oke, langsung aja kita bongkar ya lur ya. Langsung kita bongkar, kita eksekusi. Kita skip ya lur untuk acara pembongkarnya. Simak sampai tuntas. Hei aduh lur, sudah dibongkar ini baut-baut di belakang sini lur ya. Nah ternyata baut-baut di belakang sini udah kita buka ini sama rekan-rekannya ini. Nah masih belum bisa dicopot. Nah ternyata di balik keranjang ini lur, di balik keranjang ini nih, di sekeliling speaker, nah, ada baut lagi lur. Nah ini lur ya, tuh ini lur. Nah ini sekeliling speaker, jadi harus dibuka sini sama depan juga lur. Kita lihat-lihat dulu ya. Jadi ini sudah dicolok lur tuh, posisi BT ya lur. Jadi coba kita pakai. Oh, yang sini lur, yang sebelahnya nih. Nah, kan? Sudah jalan ya lur ya, sudah menghitung lur. Kita lihat-lihat nih, agak gelap lur. Aduh. Tuh, lumayan ribet. Jadi ini kalau dari lampu-lampu ini kelihatan lur. Tuh. Ternyata ini kabelnya putus ya lur ya. Coba lur. Coba ini kita, hitamnya ada dua, merahnya ada dua lur, merah ke merah ya lur. Nah jadi ini masalahnya lur, kita solder ulang lagi ya lur ya. Ya cuma ini aja nih permasalahannya nih lur nih, tuh kabelnya copot putus ya lur ya. Baik lur, demikian persembahan dari Elektro, semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita saudara.